Okay, guys, balik lagi dengan gue, Crafts Gamers 70. Gue bakal kasih tutorial cara buat mobil keren. Seperti contoh, ya itu ada di belakang gue. Sebagai hiasan ya. Oke. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Jangan lupa, sebelum nonton video ini, jangan lupa ya, di like, komen, share, sama subscribe ya. Oke, guys, langsung aja ke videonya. Enjoy, guys. Oke, cara pertama itu adalah kita taruh ban dulu. Salah nih, kelebihan nih. Kita taruh dua kayak begini. Nah, tuh. Lalu kita ambil ini, stone slab. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, mantap. Oke, lanjut. Kita buat bannya lagi. Contoh kayak yang sana dulu. Nah, kita bikin lagi nih. Kita pakai cyan carpet. Carpet di sini. Tuh. Oke. Oke, lanjut guys. Jadi kita taruh seperti ini. Nah, kalian lihat-lihat aja dulu di sini kayak apa. Nah, terus kita taruh dua. Kayaknya ini kurang deh, kurang. Ya, memang kurang. Nah, ini salah, guys. Iya, salah. Atau gini aja deh. Ini kita hancurkan. Nah, ini kan bisa enak gitu. Kita tambah ini. Nah, kalian bisa lihat dulu ya kan. Nah, pakai hujan segala lagi. Kita tidur aja dulu. Setelah itu kita tambah black carpet tiga ini ke baris ini, terus tambah dua carpet ini. Enam carpet. Nah, jangan lupa juga guys, kita kasih dua carpet di sini. Satu, dua. Lalu sini kita kasih dark oak fence. Kita taruh ini di atas. Sebentar lagi jadi guys. Tapi ini ada yang kurang sih. Kurang gagang pintunya. Lalu sini juga. Kurang di belakangnya. Setelah begini guys, kita tambah ini di bannya. Nah sudah. Lalu tambah gagang pintu. Nah, step yang udah mau tekan terakhir. Step terakhir tuh inilah yang paling penting. Kita tambah plat. Tapi jangan di sini. Sini. Nah. Ini yang di belakang kita kasih warna merah. Yang di depan kita kasih tangga sama glowstone. Dan mobilnya pun jadi. Tinggal kalian hias semau kalian ya. Begitu dulu. Dan jangan lupa di depannya juga dikasih plat. Mantap. Jadi sampai segini dulu guys video kali ini. Jangan lupa ya, jadi yang di awal video, like, comment, share, dan subscribe. Kalian kalau yang mau request buatin mobil apa, tinggal request ke gua ya. Bye guys. Next, untuk video selanjutnya keesokan hari, gua bakal upload besoknya. Bye.